dari kita hari ini adalah hidroponik untuk skala rumahan. Kita menggunakan pupuk dari bahan-bahan yang organik. Tapi saya sendiri sudah mencoba tahun 2014 karena sudah kepikiran bahwa ini kalau sayuran hidroponik organik pasti akan lebih bagus ini ya, lebih sehat. Yang di situ saya harus uji lab terlebih dahulu untuk sayuran yang saya suplai apakah sehat atau enggak. Nah, sayuran hidroponik ini masuk ke dalam sayuran sehat atau aman untuk dikonsumsi. Jadi perlu diluruskan juga bahwa yang namanya sayuran sehat itu enggak harus organik. Yang penting dia aman untuk dikonsumsi, yang ini bebas pestisida kalau menurut saya. Dapat juga untuk mengembangkan kreativitas bagi masyarakat, baik dari generasi muda ataupun lanjut, untuk dapat lebih berkreasi lagi untuk bertani, baik itu untuk hobi atau untuk konsumsi sehari-hari ataupun untuk usaha kedepannya untuk produksi. Dan untuk pelatihan ini semoga bermanfaat untuk semua. Hai, saya Nike, saya dari Binjai. Menurut saya pelatihan ini bagus sih. Materinya jelas, penjelasannya juga sangat jelas, dan saya juga jadi tertarik untuk mencobanya dan melakukannya. Semoga yang lain bisa ikutan ya.